memang sudah sakit kurang lebih 1 bulan, ada di rumah sakit. Anak-anak dua sudah gantian penjaganya. Kemudian kemarin jam 2 anak saya, Monik yang paling tua, mengabarkan kalau mamanya sudah tidak ada. Terus Gading juga mengabarkan semua orang. Tapi saya kira itu jalannya terbaik. Tuhan kasih yang terbaik untuk Tuti. Mengeluarkan Mas Gading ini? Ya, saya kira Gading juga sudah siap, karena memang sudah sakit 1 bulan, keluar masuk rumah sakit, sesak napas, dan ada kanker tiba-tiba stadium 4 di paru-parunya. Jadi memang secara klinis, secara kedokteran memang nggak bisa diperlukan. Doa saya yang terbaik adalah ya Allah, Tuti pergi dalam damai sejahtera, tertidur di dalam rumah Bapak, di mana tempat di mana tidak ada kesakitan, tempat di mana tidak ada perusahaan. Semoga Tuhan mengingat namanya dalam kerajaan, dalam selalu sepatu dan segala macam ketalah kenangannya.